18 orang penumpang berdepan detik cemas apabila bas ekspres dinaiki terbabas dan terbalik ke dalam cerun di kilometer 228.4 dan lebuh raya utara selatan arah selatan dekat Taiping. Kemalangan itu menyebabkan seorang warga emas wanita warga Thailand maut manakala 5 lagi cedera ringan. Menurut saksi kejadian yang juga penumpang bas berkenaan, dalam kejadian kira-kira pukul 6.50 petang itu, bas membawa pelancong warga Singapura dan Thailand itu dalam perjalanan dari Hat Yai menuju ke Ipoh, dikatakan secara tiba-tiba hilang kawalan sebelum merempuh besi penghalang jalan dan terbabas ke dalam cerun. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BPP Taiping mengambil masa kira-kira 2 jam untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit di bawah bas berkenaan. Kesemua penumpang yang cedera dirawat unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS BBP Taiping sebelum dihantar ke Hospital Taiping untuk rawatan lanjut.